السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم زدنا إيمانا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم عنا على اتباع سنة نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا ولن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد الحمد لله syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi dan sebanyak-banyak syukur kepadanya. Mudah-mudahan kita ditambah lagi nikmat dan rahmat kepada kita sekalian insya-Allah taala. Mari kita bersama dengan pengajian sejarah hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita pada minggu yang telah lepas kita bicara sangkut paut dengan penangguhan turun wahyu atau berhentinya wahyu tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekejap masa. Sebanyak dua kali berlaku. Kali pertama iaitu bagaimana kita telah baca dalam cerita yang diriwayat oleh Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma semasa wahyu dalam fatrah dalam berhenti dan terputusnya, maka Nabi dia dengar suara daripada langit. Lalu Nabi dia akak pandangan dia ke sebelah langit, didapati malaikat yang pernah datang kepada dia di Gua Hira iaitu malaikat Jibril duduk di atas kerusi. Ada kerusi Nabi riwayat dalam hadis Bukhari dan Muslim. Kerusi itu antara langit dan bumi. Masya-Allah, besar. Bukan kerusi hak kita duduk budak-budak buat ngaji sekolah dak, ni kerusi besar. Lagu mana rupa kerusi tak ada riwayat kita. Cuma kita percaya katanya sewaktu berlakunya putus wahyu tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekejap masa tu ni berlaku begini. Tu lalu Nabi dia kejut terpanjat panggil sehingga dia tu turun kepada bumi. Lalu dia klik kepada keluarga dianya masa tu iaitu Siti Khadijah. Dan dia berkata zammiluni zammiluni. Lalu turunnya ayat surah Al-Mudassir, ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. 5 ayat. Kita hurai dah sikit. Maka kita mari ambil kesimpulan pelajaran pengajaran daripadanya sikit. Jadi ayat surah Mudassir ni turunnya perintah kum bangun. Tanda kata cergas.
untuk menjalankan suatu kewajipan yang besar, iaitu pa'anzir. Pi'ama belaka tu kum pi'ama, makna pi'ama perintah, panggil suruh, suruh bangun, pa'anzir dan suruh wi enzar. Enzar-enzar ni makna bui amare, wi penakut te kepada sesuatu perbuatan yang terpesong, yang tidak molek, yang jahat, yang buruk dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala terima Nabi sebagai rasul, lalu dia suruh Nabi berjalan kewajipan dia. Bukan suruh rasul duduk dalam rumah, duduk gitapo dalam gua sama, duduk dalam masjid sama, tak. Suruh kum pa'anzir. Bangunlah kamu, hei Muhammad. Jadi pengajarannya, maknanya agama Islam kita ni agama cergah, bukan agama malah lemak. Agama yang mengajar supaya kita selalu merebutkan kebaikan, sama ada kebaikan untuk buat ibadat seperti mana kita yang ada dalam suratul Muzammil, kumil laila illa qalila, bangun di waktu malam untuk beribadat kepada Allah. Itu untuk peribadi sebagai bekal untuk diri seseorang Muslim dan Muslimah. Bukan dakwah tapi tidak ada keruah hasanah, tidak ada keruah di segi ibadat, tak erok segi ibadat, tak erok segi ibadat, tanda kata tak erok imej dan tak erok nak pikul pula dakwah. Kerana dakwah besar, bukan kecil. Kita tak boleh buat main-main. Kerana dakwah ni adalah suatu rukun agama Islam. Walaupun dalam bukan rukun Islam, tapi dia masuk dalam dasar yang sangat besar dalam Islam kita. Dan dia adalah tugas, tanggungjawab, kewajipan yang telah dilaksanakan oleh semua rasul-rasul. Daripada Adam alaihissalam, Adam pun dakwah juga, dakwah anak dia. Ketika manusia tidak ada lagi, maka Adam dia mengambil peranan sebagai pendakwah ke dalam keluarga dia. Kita pun sepatu juga. Walaupun dakwah, khilaf hukum dakwah, khilaf ulama antara wajib ain dengan wajib fardu kifayah. Tapi tenang ya, kata semua kita kena jadi pendakwah. Sekurang-kurangnya kita menjadi pendakwah dalam rumah tangga kita, keluarga kita. Memang setiap keluarga ada orang, sekurang-kurangnya suami kepada isteri atau bapa kepada anak-anaknya dan ibunya. Itu kerja dakwah sangat besar. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Hendaklah kamu ajak, seru manusia. Manusia ni masuk belakalah, keluarga kamu, kaum kerabat kamu, keluarga kamu, dan pula waris-waris kamu, masyarakat kampung kamu, orang Islam dan orang bukan Islam. Dia kena ajak dia kepada sabili rabbik, jalan Tuhan kamu, agama Tuhan kamu, ajaran Tuhan kamu, yang asahnya iaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala dia suruh Nabi inzar, tapi dia suruh juga kita inzar. Tu lebih-lebih lagi dalam masyarakat di zaman sekarang yang banyak kita kena inzar. Banyak kita kena wi amare royak balas-balasnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang meninggal kewajipan. Terutama orang tak sembahyang, bagaimana kita nak royak dia, kena pakai uslub dakwah dengan inzar. Tak leh tak sembahyang. Tak sembahyang ni duduk dengan Firaun, duduk dengan Haman, duduk dengan Qarun, duduk dalam neraka Saqar. Itu panggil amarah tu. Itu pasang amarah.
Wiraso kata dia takut. Tak wani nak tinggal semaya. Kalau dia engka pula kita ayat ni tak leh engka semaya. Keluar pada ugamu kufu orang patisid. Perdu semaya ni bawa kepada mertak. Keluar pada ugamu. Kalau dia malah ni kita wi enzar. Ayat dia suruh taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kembali mari semaya. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai ada orang tak semaya dalam kalangan masyarakat Islam kita, ramai. Orang perempuan tak hijab pun ramai. Orang duk main judi pun ramai. Orang duk mabuk minum arak pun ramai. Orang duk lekat dadah pun ramai. Itu perlu kepada uslu inzab belaka. Kena we berita yang mengeri takut kepada dia supaya dia buti perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang buruk, yang jahat dan yang terpesong daripada ajaran Islam yang mulia. Itu kita kena jadi hidup belaka. Yang tak jadi ni kerana ia tak jadi daging darah, tak jadi dakwah, tak jadi daging darah dalam diri kita. Habis tu orang duk pergi keluar dakwah, ia selalu panggil katalah demo tak pergi dakwah. Sebab apa? Sebab boleh jadi kerana kita ni panggil perasaan dakwah tu belum meresap, panggil belum jerak masuk dalam hati sebagai daging darah. Orang duk lain media dia, ya waso kata dia ni betul kena 100% kerana dia jalan satu kewajipan yang besar. Memang betul satu segi, tapi janganlah kita siapa mencela. Boleh jadi orang tak pergi dakwah tu ia ada kerja lain, dia duk ngajar. Dah ngajar pun satu bahagia pada dakwah. Kerana dakwah ni bukan satu cara, dakwah ni banyak-banyak cara. Mengajar pelajar-pelajar dalam kelas, dalam bilik pun satu bentuk dakwah. Pesan taklim dia panggil, pesan mengajar masuk dakwah yang besar juga. Kalau pakat pergi keluar belaka, siapa dia nak tanggungjawab, nak didik, nak ajar anak-anak? Sedangkan Nabi diutuskan dia supaya apa? Liayatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Tu suruh baca ayat-ayat Allah, suruh mengajar akan kitab Quran dan mengajarkan sunnah. Hikmah tu sunnah. Jadi kita kena bagi comel dah. Demo waso seronok, suka kene dakwah pergi sana pergi sini, okey tak apa, tak ada masalah. Dan orang tak pergi dakwah pun kalau boleh pergi atik molah comel bersama-sama teka-teka pergi atik. Ngajar atik, pergi atik ke sekolah cuti pakak pergi atik. Wi ade panggil kena sikit orang. Dan orang pergi dakwah pun panggil keluar mari mengajar atik. Tu pakat-pakat we jadi sempurnakan agama Islam. Kerana agama Islam tidak sempurna seorang. Kalau sempurna pada seorang Nabi seorang duk dakwah. Tak ada kena ajak Abu Bakar, tak ada kena ajak Umar, tak ada kena ajak Uthman, tak ada kena ajak Ali. Kita pakat kursi panggil. Kursi ni dasar Islam, dasar Quran, iaitu wa ta'awan walal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Taklah kamu pakak. Ta'awun ni mana pakak? Kosi. Tu bahasa kita panggil capu tangi. Untuk nak witimu dalam masyarakat kita ni albir baik. Baik dari segi pegangi, baik di segi pergaulan, baik segi akhlak fanga, baik di segi ibadat, baik segi sedekah, baik segi wakaf, baik segi pendidikan, semua meda nak itu be bir. Kebaikan. Lepas tu takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu jangan duk kosi. Jangan duk pakak. Perkara yang dalam perkara yang boleh timbul permusuhan. Pakat benda nak we tubik musuh, nak we seteru, tubik benci antara satu selamanya, celah mencelah bukan dia. Kita orang ada ilmu,
lebih-lebih lagi orang ada akal. Pakailah akal, apalah ta'aqilun. Tidakkah kamu berakal? Fikir mari. Kita nak buat sesuatu, nak pakak sesuatu kara ni, fikir tahu ni mendarat kedak kepada masyarakat. Waktu bik hening, kecik hening, wak menggoning, wi bahaya kedak. Wak wi adi beci pecah belah antara masyarakat ke atau tidak. Mereka benar-benar, kita ayat hak benar. Kalau hasil nasihat, kita nasihat pasal kena cara dia supaya tidak timbul kekeruhan antara masyarakat yang kita perlu kepada perpaduan, perlu kepada kesatuan panggil umat Islam. Umat Islam banyak lagi duk tindah dia orang. Ni terakhir sekali di plastik ni pakai liar dah. Tak ada api, kerana nak ambil api ni kena melalui Israel. Dia Israel kerak bila api tak bantu, api pakai liar dah, pakai pita damai dulu dah, klik pada dulu. Tu kita perlu. Kerana saudara kita tak gitu, kita kena pakat wi tolong menolong antara satu sama lain. Bukan nak hati, bukan nak serai, bukan nak macam-macam lah. Bukan nak zalim dia, nyanyo dia, kita tinggal dia, kerana dia juga saudara kita. Tak gitu. Lepas tu, itu makna kumpa anzir. Inzar ni satu uslub, satu cara dakwah yang Nabi guna, yang Tuhan suruh Nabi guna mula-mula. Sebenarnya uslub dakwah ni ya mengikut hak Tuhan suruh tu, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashshiran wa nazira. Kena ada dua, mubashshir, nazir. Mubashshir ni royak hak benda yang wasasni hati. Seronok bila dengar tu semaya sunat belum subuh misalnya kita tu, sunat fajar, lebih baik daripada dunia wa ma fiha, bagai yang ada atas dunia. Itu panggil tabshir. Kita rasa nak buat, kaya kita bila kita semaya sunat dua rakaat sebelum subuh. Kaya sebab apa? Sebab Nabi kata khairum minad dunia, lebih baik pada dunia. Dan pula bagai yang ada dalamnya. Bukan dunia bulat ni saja, dalai, bagai dalai, ada gapu, ada mah, ada biji, ada perok, ada tanah, ada macam-macam. Dua rakaat saja lebih baik daripada dunia lagi. Itu panggil wita besyir. Tu wibita baik, maka kita rasa seronok. Tu boleh nak buat benda tak baik, kita rasa takut. Itu dasar uslub cara dakwah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quranul Karim. Lepas tu wa rabbaka fakabbir. Dan Tuhan kamu naklah kamu tu takbir, membesarkan. Membesar makna ta'zim, azim, naklah kamu muliakan Tuhan kamu. Besar. Habis tu bila kita semaya, kita rokok subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhan aku yang maha besar, maha agung. Bila kita rokok sujud pula subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhan yang maha tinggi. Itu takbir tu, kabir, besarkan Allah Ta'ala. Nak semaya kena Allahu Akbar dulu. Tak ada kata mula dengan bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah dulu dah. Kena takbir pada Allah. Tu masuk dengan hak Tuhan suruh wa rabbaka fakabbir. Selain pada tu, kita kena faham kata jangan kita duk besar syaitan. Jangan duk besar syaitan, dan jangan duk besar nafsu lebih pada hak Allah Subhanahu wa taala lagi. Dasar kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tu takbir. Lepas pada semaya perdu 33 kali, buat nak tidur 33 kali. Kita duk ngaji dah. Fatimah dengan Ali pergi rumah Nabi, rakyat kata tak agak dah nak masuk dapur ni, nak nanak, nak masak. Fatimah mengadu,
luka habis tangi-tangi. Nabi kata, nak minta khodel lah, nak minta orang rap cahai dalam rumah dia. Nabi kata, mungkelik ginilah, belum nak tidur tu baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, masuk takbir juga. Satu panggil palang kekuatan, tak kena pakai tak kena pakai ke apa, pakai khodeh dah, ragah sendiri. Tu semangat. Nah, wis semangat takbir ni, wis semangat kita. Sebab tu bila kita tengok gapo, orang nampak berjaya kita, Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, kerana dia adalah wis satu perkara yang menunjuk kata Tuhan tu maha besar. Nah, orang lain halu belaka, semua dunia ni halu, syaitan halu, nafsu halu, semua gapo-gapo atas dunia kecil saja, Allah sajalah Akbar. Bawa kita pergi naik kenderaan, nah, bawa turun bukit, naik bukit, Allahu Akbar. Tu. Ini salah satu di antara apa panggil sunnah mahjurah, sunnah yang tertinggal. Dan naik kereta naik, tak kira bukit tu, bukit naik bukit pun duduk dia. Tak tu duduk gantung tangi saja, tak kira. Tak ada tasbih ni, bawa turun tu, banggu turun bukit, Subhanallah. Bawa naik bukit, naik banggu, Allahu Akbar. Wa rabbaka fakabbir. Adalah kita takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Patu wasya baka patahir. Dan pakaian kamu hendaklah kamu sucikan. Masya-Allah, Islam ni agama suci, agama bersih. Bukan saja bersih hati, bersih hati tu nenon dah. Tetap dah seseorang itu berkewajipan dia kena bersih hati. Bersih pada dosa, bersih pada deki, hasad deki, bersih pada suka jahat. Nah, bersih pada sesuatu yang berdosa dengan sebab kita buat dosa hati panggil. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang tanya dia, su'ila ayyun nasi khair? Manakah manusia yang lebih molek baik? Nabi jawab, atau saduqul lisan wa makhmumul qalb. Ialah orang yang kecil, benar-benar sungguh kecil, tak ada bohong sikit habu. Kecil hak sungguh. Nah, hak semati, tak ada capur dengan bohong, itu panggil saduq. Ia lebih lebih mendalam daripada sadiq. Tu sadiqun yang benar juga, tapi ini saduq. Okay, sangat benar. Al-lisan di segi kecek, tak ada bohong, tak ada nak maki ke orang, tak ada nak kata ke orang, tak ada nak mengupak ke orang, itu panggil saduq. Lepas tu makhmumul qalb, orang yang makhmun hati. Sahabat pun dia tak reti juga bahasa, kadang-kadang bahasa Nabi nak tu, Nabi maksud ke mana tu makhmum al-qalbi. Sahabat kata, saduqul qalbi, fok kami pahedah ya Rasulullah, fok kami tak pahedahnya makhmum al-qalbi. Gapo dia ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab katanya, la isma fihi, an-naqiyu, at-taqiyu an-naqiyu, hati yang takut kepada Allah, itu makhmum qalbi. Hati yang bersih kepada Allah, tauhid pada Allah, tidak syirik, tidak begitu begini, hak kharafat, hak karuk maruk, la isma fihi, tak ada dosa padanya. Wala ghil, dan tidak ada hasad deki. Wala bagh, dan tidak ada puasa nak buat zalim kepada orang. Bagh, langgar, ceroboh orang. Itu makna hati yang bersih. Islam lagu tu, orang Islam kena lagu tu. Kalau hati ada hasad deki, cemar, hati cemar. Nah, tu ada suka jahat, ikut desko, itu cemar, hati cemar belakang. Maknanya dosa, ada dosa. Tu. Sebab tu kita mari meningkatkan petena panggil, petena tuaing, bina diri kita dengan bina hati dulu.
Nah, sebab apa? Iza salaha salahat jasadu kullu, salahal jasadu kullu. Bila hati comel, molek soleh, maka solehlah segala tubuh badan kita. Anggota kita hak lain pun molek. Mulut molek, kaki pun molek, tangan pun molek, perut pun molek, telinga hidung pun molek. Kalau kita beki, bersihkan hati. Nah, al-mal wal banun. Nah, apa? Nah, Tuhan raya ala kera'ata illa man atallaha biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada hari akhirat jumpa dengan Tuhan dalam keadaan hati dia salim, sejahtera, selamat daripada penyakit-penyakit hati yang boleh mendorak kepada anggota-anggota luar pula. Selain pada tu, kena wasya baka patahir. Naklah pakaian tu kena bersih. Masya Allah, ni nak mari semaya pakai buruk-buruk, kelip motong, kelip nane, kelip gala, maya hak tu. Tu tak ada nak berjanguk. Khuzu zinatakum inda kulli masajid. Ambillah perhiasan kamu diisi ketika masuk masjid. Dia dijanguk sikit. Tu nak masuk masjid, nak mari mengaji, nak mari sembahyang, nak mari iktikaf, mari buat halaqah. Khuzu zinatakum. Ambil perhiasan kamu. Masya-Allah. Nah, innallaha tayyibun yuhibbut tayyiba, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Banyak hadis-hadis menggalakkan supaya kita tu bersih, comel, bagus. Di segi mazhar, di segi zahir nampak lebih bersih. Jangan duk halah kepada orang kafir. Orang bukan Islam comel-comel, kita ni buruk-buruk. Buruk saja, apalagi busuk-busuk lah dah. Nauzubillah min zalik. Jadi tak hebat sebagai seorang Muslim yang ugamu dia comel. Tuhan dia comel. Innallaha tayyibun. Comel segi zat dia, sifat dia, nama dia. Nama Tuhan ke apa? Asma'ul Husna. Nama Tuhan yang bagus. Tuhan raya sendiri kata nama dia bagus. Maka kita pun hamba dia kena lebih bagus, lebih dicomel, lebih padan dengan kita orang Islam. Nah, wasa hebat digeruni oleh musuh dan dia dihormati oleh kawan. Nah, insya-Allah taala. Patu warujza fahjur, dan perbuatan yang dosa, perbuatan sia-sia, terutama syirik, fahjur, adalah kamu tinggal hijrah. Jangan duk kacau buat, jangan duk terlibat dengan dia. We hijrah, we duk jauh. Nah, jangan suka nak buat jahat. Hak baik lana-lana tak buat, kacau nak buat hak jahat, hak tak molek. Apakah sebabnya, durungnya? Tak lain mereka di belakang dia tu dua kara, tiga kara. Satu, jahil. Yang kedua, syaitan. Yang tiga, nafsu. Tiga tu hak dia tolak panggil, dorongan dia panggil. Tu sahih dia tu, mari tiga kara tu hak besar sekali. Tu sebab tu kita kena hijrah. Ni hijrah yang sebenarnya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata, al muhajiru man hajara man Allahu anhu. Orang yang berhijrah yang sebenarnya ialah orang yang hijrah apa yang ditegah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala padanya. Itu tak ada mesti kata duk di Taning nak pergi hijrah pergi ke Malaysia, duk Mekah nak pergi hijrah ke Madinah, tak ada dah. Hukum dia tak ada dah. Hijrah sematinya iaitu tinggal perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita pergi kepada kebaikan insya-Allah taala. Itu panggil hak pertama. Yang keduanya, fatrah yang kedua. Ini diwayat oleh Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu. Secara maknanya iaitu Nabi dia sakit. Sakit. Dua malam dia tak bangun semaya malam atau tiga malam.
tu. Lalu datang seorang perempuan, mai kata pada Nabi, "Hei Muhammad, sesungguhnya saya harap katanya syaitan kamu ni telah tinggal kamu." Ya tu. Telah tinggal kamu. Ya, syaitan tinggal kamu. Ini ni kata perempuan ni iaitu Ummu Jamil ni panggil. Binti Harb, isteri Abu Lahab. Ha tu, ya, ada dua kes semua. Satu Khadijah kata sendiri. Tapi Khadijah tak bagi kata syaitan ukada. Ha, dia kata sahibuka. Nah, ha Ummu Jamil ni isteri Abu Lahab ni, hak jahat duk pakat dengan suami isteri duk sekat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Dia kata syaitan kamu tinggal kamu tu. Ah tu, putus apa ni daripada wahyu Tuhan tak turun tu. Ah, dia mengejek, menganyi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ah tu. Tapi Khadijah kata juga, tapi dia kata ayakuna sahibuka qad taraqaka. Nah, itu maknanya sahabat kamu tu, iaitu Jibril lah. Tu Jibril dia tidak mari jumpa dengan kamu. Tu. Jadi hak Ummu Jamil ni nak wicelah, nak menghinakan Nabi, nak menjahatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Khadijah ni wis semangat. Nih, kata hak tak mari ni ialah malaikat bukan syaitan, dak malaikat Jibril hak biasa duk turun wahyu kepadamu di Gua Hira tu, dia buti setah tak mari lagi. Tujuan gapo fatrah ni? Tujuan terhentinya wahyu sementara ni, satunya nak wihilai duka cita Nabi. Kerana Nabi timu ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq tu wasa berat Nabi. Nah, duk kena dakak oleh Jibril sehingga Nabi tu panggil peluh. Tu buat tiga kali. Lepas tu pula pilih Nabi jadi rasul. Nabi wasa terberat nak pikul amanah yang sangat besar ni. Yang keduanya nak wi Nabi wasa rindu. Wasa nak. Nah, mari sekali dah. Bila pula nak mari pula ni? Habis tu Nabi duk ulang gi kepada bukit tu. Ke Gua Hira tu, acak kali Nabi gi sepah daripada dia apa ni? Dia ada khulwah. Dia ada i'tikaf masuk dalam gua tu. Seolah tak i'tikaf lah beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi i'tikaf dalam masjid. Nah, maknanya ada juga iwai kelimah ya'takifu. Dari tu i'tikaf maknanya berkhulwah. Bersembunyi diri untuk nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pergi pula kerana nak tunggu bila pula nak mari ni, ni wahyu yang kedua ni. Tu. Orang-orang musyrikun pun duk hejek Nabi. Tu. Kata, siaplah tak mari dah, putus dah wahyu. Nah, boleh jadi Tuhan tu tak kena pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu turun ayat kata wadduha wal laili iza sajama wadda'aka rabbuka ma qala. Tu ayat ni. Nah, itu kita nak khulasah sini dulu, hak dulu kita mari pada tazkirah baru yang kita sedia hari ini, siri yang kelima, tahap-tahap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita ayat dah kata dakwahnya satu kepentingan yang besar, kerana dengan dakwah kebaikan akan tersebar di kalangan umat manusia. Kalau tak ada dakwah, sama ada dakwah dengan inzar, dakwah dengan tabligh, dakwah dengan tabsyir, nah semua tu wi faedah yang besar dalam nak mengurangkan kejahatan dan nak menambahkan kebaikan. Kita kena usaha lagu tu. Bila ada kejahatan banyak, kita nak usaha nak wi banyak nak buat lagu mana. Banyak hak baik, kurang hak jahat. Hak jahat tak habis atas dunia ni. Selama mana ada syaitan, selama mana ada dalam diri manusia itu nafsu, maka dia tidak habis. Cuma kita dengan dakwah kita, nah, kita nak perbanyakkan orang-orang yang suka kepada kebaikan, sama ada orang Islam sendiri maupun orang bukan Islam. Orang bukan Islam kita nak widya masuk Islam.
bersama-sama kita dalam satu rumbungan untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala. Dan orang bukan Islam kita nak islah, nak baiki. Ya orang Islam ramai tapi Islam saja pun ada. Islam bako bang. Nah, Islam dalam bak peracun, Islam dalam pasport. Tapi panggil hidup dia serupa dengan orang bukan Islam. Masih ramai lagi. Kita duduk negeri ni, duduk gapo ni, dalam Cawak ni tak apalah. Cawak ni orang Islam ramai, 80% lebih. Kalau kita pergi ke sebelah atas sikit, orang Islam 20%, 30%, ya capur gaul habis dengan orang bukan Islam. Kadang-kadang menikah pergi mari, beranak bercucu. Hingga cucu lapis cucu tu hilang dah Islam, tak ada. Dapat-dapat rumah ada, rumah-rumah berala ada, macam-macam ada. Kita alhamdulillah berkat dakwah dan berkat ilmu yang kita sebar ni, insyaAllah alhamdulillah dapat menjagakan masyarakat daripada terpesong jauh, daripada dalalan ba'idah kepada terpesong sikit-sikit, kau sikit-kau sikit, insyaAllah klik kepada kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu hak kita, tujuan dakwah kita. Di samping nak baiki diri kita. Bila kita jadi orang pendakwah, sudah tentu kita nak tunjuk qudwah hasanah kepada orang yang kita dakwah. Bukan kita tak semayang, ajak orang semayang. Bukan kita lari orang isak akak, kita isak akak. Itu bukan pendakwah. Itu perusak, perusak dakwah panggil. Buat way dakwah jadi tak cermin. Kerana kita sendiri tunjuk tauladan yang tidak baik kepada orang yang kita dakwah. InsyaAllah taala. Dakwah Islam yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh dibagikan kepada dua peringkat, dua tahap. Satu tahap Mekah, yang dua tahap Madinah. Tu. Panggil juk Mekah, iaitu juk Madinah. Mekah ni makan masa selama 13 tahun lebih kurang. Madinah berlangsung selama 10 tahun. Hipung dua tu 23 tahun. Di peringkat Mekah pula bagi dua. Satu dalam Mekah sendiri. Dalam kawasan Mekah, di mana kawasan Mekah situ. Lepas tu luar Mekah ke Taif ke apa tu panggil luar Mekah tu. Tu. Tahap tu tu tahap pertama ni dalam Mekah dan luar Mekah. Jadi hari ni kita nak keceknya dakwah di peringkat sembunyi. Di Mekah dia bagi dua. Dakwah di peringkat Mekah ni satu, dakwah secara sembunyi, senyap-senyap, sulit-sulit, rahsia panggil. Yang kedua terbuka. Secara secara terus terang. Itu cara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah secara sembunyi adalah satu tahap, tahap pertama bagi kerja-kerja dakwah yang dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada Tuhan pilih jadi rasul. Di peringkat ini sangat penting. Sangat penting. Sebabnya nak bina jendosi tapak panggil. Kaedah sulbah. Tiga sulbah panggil. Kaedah sulbah. Nak buat tapak. Kalau kita nak bina apa saja, bina rumah tak rumah, tapak itulah hak pentingnya. Kalau nak bina dinding, kita nak pakai ke apa? Pakai semincak ke apa? Cak rima. Tapi bodak minum tapak tu kita pakai semincak cak gajah. Rima gajah besar gajah lagi tak betul. Gua pun mahal cak gajah lagi. Sebab apa? Sebab ia kukuh. Ia buat tak serupa, beza harga pun beza. Pakai dia pun beza. Sebab nak bina tapak. Asah. Anggara yang kita pakai perbelanja untuk bina asah ni kadang-kadang hampir-hampir sama dengan kita bina hak lain. Tekak dua, tekak dua, tiga tekak. Sama banyak dekat-dekat dia. Sebab kita utamakan.
Kerana bila utuh asah, hak lagi itu lagi utuh baka. Tak tinggal dah. Sebab tu bila asah kukuh, kita nak bina apa lapih kita boleh cedek. Jadi sepuluh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pembina dalam dakwah dia, dakwah tujuannya untuk nak bina generasi asah. Supaya kukuh. Ini Nabi kata khairu ummati qarni. Sebaik-baik umatku ialah orang dalam masaku tu. Sebab Nabi jamin molek, sebab Nabi buat molek. Sebab kita kita buat umur buat gapo bangun ni ayat tu. Naiklah ribu orang pun. InsyaAllah tak utuh sebab dia buat sendiri. Plan pun dia buat sendiri. Tu dia sanggup. Hak ni plan tu hewak wi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjadi jalan wa asah supaya Islam ni kukuh. Habis tu tengok masa dia pun 23 tahun 13 tahun di Mekah pembina asah. Madinah 10 tahun. Tekah 3 tahun. Saya ada buat misal semua tu supaya tengah ngaji bomol lah. Ngaji bomol kena ni tahun. Bawa ngaji hak lain tu 4 tahun bawa habis BA. Sebab ngaji bomol ni sakut 4 dengan orang. Nak pergi cocok orangnya, nak pergi belah orang. Ada belah orang nyanyo, belah pebelah watimu nyanyo. Tu mati peri. Ubat-ubat pun kena tahu, kena mengaji. Ubat ni pakai penipala, ubat ni pakai makring, ubat ni pakai kecing manis, ubat ni pakai darah tinggi. Bukan ubat sor tu wig dia nyanyo juga tu. Mati orang. Okay? Tu. Berapa tahun dah habis pun tak boleh lagi nak jadi bomo. Kadang-kadang negeri sama negeri tak sama. Ya, anak-anak kita pergi ngaji di Cina, di Rusia tu ramai juga. Kelik mari nak jadi bomo selalu tak boleh. Nak pergi tiap dulu. Nak pergi sok dulu. Sok bakok sekali tak berjaya, dua kali tak berjaya, tiga kali tak berjaya. Empat kali kadang-kadang baru berjaya. Sebab payah. Sakut paut dengan orang. Nyawa orang, hidup orang. Kadang-kadang orang mati dengan sebab bomo. Jadi tak ada apa jadi bomo. Buat biar orang mati. Bomo muja wabak, muja tolong. Jiwa apa nyawa manusia, hidup manusia supaya dia boleh hidup lagi. Mati-mati belaka. Tapi Tuhan suruh kita tu wabak. Likulli da'in dawa'un. Bagi tiap-tiap penyakit tu ada ubat. Maka siapa dia nak wabaknya? Siapa dia nak oyak ubatnya? Tidak lain kecuali manusia yang Tuhan beri kemampuan kepada dia segi ilmu kedoktoran. Maka dia kena ngaji cukup laksuk dia. Ini di segi dakwah sepatu juga. Nak bina manusia sepatu juga. Kena pakai masa panggil will be banyak daripada yang lain. 13 tahun bina tapak. Tapak akidah. Mungkin dia panggil semaya banyak dah. Akidah kejap molek. Akidah dengan akhirat, akidah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada gaduh nak perih. Hari wak nyanyu cekak dah. Duk katak kepala, duk sekeh kepala, duk tibuk, duk jemur panah. Tapi Nabi kata kau dulu, tak apa masa lagi. Tak masuk lagi gaduh nak ambil dah. Dan ambil makan pahit lah. Pahit tak boleh makan pula. Wis apa masa dia. Tiap-tiap perkara kita kerja ni wis apa masa dia molek. Barulah cukup molek. Supaya bomo wi obat kita supaya tu juga. Bomo kita makan 3 kali sehari ni. 2 biji obat ni kita kena makan tu bomo. Kata tu bomo tak hingga nyakit kita. Malah culah panggil makan obat. Makan pagi betul tak makan. Makan petang malam tak makan. Lepas tu menyakit lama siah. Dari tu. Ini sud hak Nabi buat ni sud hak Tuhan suruh dah lah. Suruh berat dari segi akidah. Buat tapak supaya kukuh molek. Dia kukuh tapak, marilah ribut setara mana pun dia tidak akan beruntuh. Bangunan yang kita bina insya-Allah taala. Lepas tu
Bagaimana Nabi dia mula dengan dakwah sirri ni, dakwah cara sulit, cara sembunyi. Nabi mula dengan asyiratahu, kaum kerabat dia dulu. Ni dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa anzir asyiratakal aqrabin. Dalam suatu syuara ayat 214. Hendaklah kamu hei Muhammad, kamu wi'inzar kepada keluarga kamu yang terdekat. Ha tu. Yang terdekat, hak paling rapat sekali. Pihak paling rapat. Ha? Ha, kalau kita anak, bapak kita, ibu kita. Kalau kita bapak, anak kita. Kalau itu, lepas tu anak saudara, bapak saudara. Itu mana akrabin. Orang lebih dekat dengan kita di segi keturunan itu, nasab kita. Nabi pun tidak lengah-lengah. Selalu naik bukit. Sungguh tu naik bukit Safa dia tu. Dipanggil kerah semua. Hei Quraisy, mari, mari belaka. Ha tu. Puak dia mari. Neh mari bani tu puak tu puak ni. Quraisy besar, ya satu bangsa besar dia. Ha, bangsa termulia. Ada mani tu bani ni macam-macam ada. Ha tu. Mari puak dia mari. Oh. Mari pun Nabi royak. Hei orang tu, hei orang ni, Nabi serulah. Ha. Panggil anak dia tu. Hei Fatimah. Angkis nafsak minan nar. Allah, selamatkanlah diri kamu daripada neraka. Panggil. Oh ya. Hei Safiyah, mak dara dia. Hei Safiyah. Ha. Selamatkanlah diri kamu daripada neraka. Dia panggil ke perempuan. Panggil anak dia, panggil mak dara dia. Tak dapat. Lepas tu bani tu, bani Muttalib, bani Hashim, bani gapo lagi, Manah, gapo banyak. Bani tu mari belaka. Dengar belaka. Nabi duk wayak. Ha, ya banyak riwayat setengah tu Nabi buat banding. Kalau misalnya celah bukit ni mari kuda serai kamu, mu caya ke tak? Ha, puak kata caya. Hasil sangat caya. Abu Lahab pula kata, oh, nyok ni yang nak wayak aku ni. Haa tu. Rasa hak lawa hati dendai kepada Nabi Muhammad SAW. Puak darah pun dendai sepatu juga. Na'udzubillah min zalik. Moga melainik ugama. Nah. Ya wasa Nabi nak mari, nak mari gapo ni kerong, nak mari meretah negeri Mekah dia, sebab dia besar ni takut ratuh jatuh takhta dia, pemerintah dia. Oh banyak ni ya betul. Ah tu celaka Muhammad ni, rugi Nabi Muhammad ni. Lalu tu tu ayat tu tabat yada abilah habin tu. Tuhan balas kata ha gapo ni rugi, rugilah panggil tangi gapo Abu Lahab. Rugi hidup Abu Lahab. Ah itu ayat Nabi dia mula dengan akrabin, dengan waris-waris kaum kerabat yang terdekat dulu. Maka kita daripada cerita istiwa peristiwa dakwah Nabi kepada inzar Nabi kepada kaum dia akrabin ni, kita juga boleh ambil pengajaran. Kita mari mula dengan kaum kerabat kita dulu, dengan orang terdekat, isteri kita, anak-anak kita. Mai duk wayak, mai duk ajar, duk didik. Neh, inzar katik. Yang buat gini, tak leh buat gini. Ha tu. Kalau dia tak buat hak benda tak molek, tak terpesong, tak apa, kita tafsir pula. Bangun-bangun semayang, maya malam katik, maya witi katik. Ah, jangan duk tidur banyak-banyak. Mari baca Quran, banyak ke baca Quran. Ha tu panggil tafsir. Wit tafsir. Suruh dia nah, al-amru bil ma'ruf wan nahyi al munkar. Ya duk dalam kerap tu lah. Dalam cara tu lah, cara menyampaikan dakwah ni, satu tabligh, dakwah seru, inzar wi khabar baik, al-amru bil ma'ruf suruh buat baik, wan nahyi al munkar. Apa pula ada taghyir, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Tu cara ubah. Islah lagi banyak-banyak. Islah pun ada juga baiki. Allah, Masya Allah. Supaya kita kepung masyarakat hak terpesung tak malak nah, dan orang-orang tak sih berimeh kepada Allah, dengan banyak-banyak cara ni dia boleh wifat dah usah. Orang ni islah baiki. Buat jamiah tu islah nah, persatuan islah untuk baiki manusia. Orang ni buat jamiah tu khairiyah nah, semakum atau persatuan kebajikan.
bagi bagi orang miskin, mari ajar wi nasihat dan sebagainya. Wi banyak-banyak pesan molek tanah wak supaya kita suka makan-makan ni yang macam-macam ragam dia dah untuk selesa makan kita tu. Supaya tu juga dakwah pun kena wi banyak-banyak cara. Jangan supaya semua dan kita wi blind-blind ni semua insya-Allah taala eh. Itu lebih kurang hari ni eh kita dapat belajar sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam tahap dakwah. Patu insya-Allah minggu depan kita nak hubung siapa dia generasi pertama yang memeluk Islam. Nah, siapa hati insya-Allah taala. Nah, tu kalau dah kita nak tambah tazkirah hak nombor ni pula insya-Allah taala. Maka qadani saja aku lu kauli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. وَفَوِّدُوا أَمْرِ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.